Apa salah kalau minta sama Tuhan? No, gak ada yang salah minta dengan Tuhan, karena memang ada ayatnya. Mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang, termasuk saudara dengan saya, setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Tuhan katakan minta, gak ada yang salah dengan meminta. Hanya pertanyaannya, di mana posisi kita? Memang Tuhan berkata boleh minta, tapi apakah tetap kita hanya meminta dan meminta dan meminta? Karena waktu kita hanya minta terus, sebenarnya kita hanya Kristen anak-anak, Kristen balita, Kristen batita, Kristen bayi. Hanya oe, oe, minta susu. Apakah kita hanya mau sampai di sana kekristenan kita? Jangan bangga dengan engkau sudah 50 tahun ikut Tuhan. Tapi masalahnya, di mana level kekristenan kita? Level yang tukang minta-minta terus atau level yang mau memberi untuk Tuhan? Di sini bisa kelihatan. Waktu seorang bisa belajar untuk memberi kepada Tuhan, di sana berarti kita sudah naik ke next level.